أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada perselisihan antara siang dan malam dan pada kapal-kapal yang berlayar di tengah laut dengan membawa barang-barang yang bermanfaat untuk manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit lalu ia dihidupkan. Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya. Serta dibiarkannya kepadanya dari berbagai-bagai jenis binatang. Dan demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itulah tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya, kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum-kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pagi ini tuan-tuan semua kita akan sambung perbincangan kita pada rukuk yang ke-20 pada surah Al-Baqarah, di mana dalam perbincangan sebelum daripada ni Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kepada kita di permulaan juzuk yang ke-2 ini, di mana satu isu yang timbul ialah berkait dengan masalah kiblat, hukum-hukum fiqh berkait dengan masalah kiblat dan juga hubungan antara ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan pembuktian iman. Kita ni iman lidah memang mudah je mengaku, kan? Mengaku beriman, tapi kita nak tahu beriman ke tidak manusia ni kat mana? Ketika dia diperintahkan oleh Allah Taala dengan sesuatu perintah ataupun larangan. Nah, ketika itu kita boleh tahu dia ni beriman sungguh ke ataupun buat-buat beriman. Kalau jenis buat-buat beriman, bila mari perintah Allah yang dia berasa berat, maka dia akan mengambil sikap untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang menyebabkan isu Baitullah yang menjadi menjadi kiblat bagi kita ni menjadi dalil terhadap kedudukan orang-orang Yahudi dan juga orang Mekah dari segi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam perkara iman yang berkait rapat dengan keimanan ialah ketinggian akhlak manusia. Sebab itulah di mana-mana ayat pun Allah Taala bila menyebut masalah beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada tiga perkara. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman kemudian beramal kemudian dengan amal yang soleh. Ada tiga perkara ni orang sebut ni rukun agama. Agama ni ad-din ni ada tiga benda. Kita kata agama ni ada tiga benda. Yang pertama dia kena ada iman. Kalau tak ada iman tu bukan agama. Yang kedua kena ada Islam. Yang ketiga kena ada ihsan. Iman ni imanlah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Islam. Islam ni amalan kita. Kalau iman tu keyakinan dengan hati,
Islam maknanya amalan kita. Seluruh amal fizikal kita ni mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beramal, tak tahu syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini terkeluar daripada ibadat ataupun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai bentuk amal yang bercanggah dengan Islam tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya amal yang berdasarkan syariat Islam sahaja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amal yang dibuat ini dia mestilah amal yang soleh. Soleh ni kalau kita buat satu amal ni bukan saya serupa dengan Nabi suruh, bahkan mestilah dibuat semata-mata kerana Allah. Maka sebab itulah perkara soleh dia kait dengan ihsan. Ihsan ni kait dengan kita membersihkan amal kita supaya dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mengikhlaskan amal. Amal yang dibuat tidak ikhlas, apa tak panggil amal soleh. Walaupun kita buat nampak macam amal soleh, dia rajin semayang, tapi dia semayang kerana tu imam ataupun kerana Tuan Nazir. Nazir datuk dia lepas sama. Jadi dia rasa malu kalau dia tak mari, Nazir mari, betul tak? Jadi dia mari sebab Nazir. Walaupun dia mari tu nampak macam amal soleh, tak kira amal soleh. Pasal tidak dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalan amal soleh ini ialah masalah kita membersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran jiwa ketika kita beramal. Sebab tu Nabi tu mari, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah membangkitkan di kalangan orang yang buta huruf itu seorang nabi di kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka hukum-hukum Allah dan membersihkan mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Ni bukan bersih 3.0 ni. Membersihkan di sini maknanya membersihkan dalaman manusia, jiwa manusia daripada kotoran-kotoran, kotoran dosa, kotoran syirik, kesesatan-kesesatan, termasuk juga dalam hati kita ni ada sejenis kotoran yang najis yang sangat kotor, iaitu perasaan-perasaan kita yang terkeluar daripada akhlak Islam, jenis-jenis dengki, hasad. Bah, ini kita dengan manusia. Kalau kita dengan Allah pula, ada pula riak, takabur, ujub, sama'ah, macam-macam. Ni semua ni menjadi perkara-perkara yang menghapuskan nilai ikhlas dalam amal kita. Maka Nabi tu mari bersihkan semua benda ni kalau kita buat amal kerana Allah. Tinggal semua lain daripada Allah Ta'ala yang disyirikkan oleh orang Mekah sebelum ni. Kita orang Melayu serupa juga, kan? Pasal mensyirikkan. Sebab tu dikaitkan perasaan-perasaan yang ada dalam hati kita, riak. Riak ni syirik yang kecil, orang kata. Syirik sagir. Syirik tu tapi. Pasal bila kita buat amal, kita tandingkan Allah Ta'ala tu dengan orang yang kita mengharapkan daripada dia. Kita buat amal, kita suruh dia tengok. Kita buat amal, kita berasa kita hebat, ujub, kan? Macam-macam lah. Ini benda-benda yang merosakkan jiwa kita, lalu dia mesti dibersihkan. Dengan pembersihan ni akan menyebabkan kita akan rasa apa ni, kita ni akan menjadi lebih berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam rokok sebelum ni, dalam menghubungkan antara iman dengan akhlak ni, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita ada 5 perkara yang mesti diberikan perhatian oleh orang-orang yang beriman dalam membersihkan jiwa dia. Pertama, zikir, yakni sentiasa ingat kepada hukum-hukum Allah Ta'ala dalam hidup kita. Zikir ni bukan subhanallah alhamdulillah saja. Kita berzikir, berselawat tu satu. Yang kedua, zikir dengan makna yang lebih umum, kita sentiasa ingat kepada segala hukum dan peraturan Allah Ta'ala dalam menjalankan kehidupan kita.
Bukan lidah sahaja basah dengan sebutan-sebutan nama Allah, ingat-ingatan Allah Ta'ala, tapi yang menyebabkan amal anggota kita terhalang daripada melakukan perkara yang larang oleh Allah dan sentiasa cenderung mentaati perintah Allah. Itu zikir. Yang kedua, syukur. Syukurlah penyakit yang sangat parah di kalangan manusia. Mereka terima nikmat macam-macam, tak habis tangan nak kira nikmat, tapi untuk menzahirkan kesyukuran sangat payah. Sangat sikit orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bersyukur, washkuruli, hendaklah kamu bersyukur padaku. Syukur maknanya kita sebut dengan lidah alhamdulillah, kembalikan nikmat tu kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mentaati segala perintah Allah Ta'ala, kita syukur dengan anggota. Yang ketiga, kita bersyukur dengan hati, dengan kita letak dalam hati kita bahawa segala nikmat, segala kesenangan, segala rezeki, semuanya mari daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sumber lain yang boleh beri pada kita sebagai nikmat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini orang lidah boleh kata alhamdulillah, tapi dia dah berasa JKK bagi berim. Benar tak? Itu penyakit dia. Bila tak ada satu benda, susah dia jadi bergantung pada makhluk. Dia baca wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau ya Allah aku minta segala benda. Tapi time minta projek, dia tak ingat pada Allah Ta'ala. Dia ingat pada orang tukang bagi, sebab tu dia rasuah kawan tu. Pasal dia rasa kawan tu bagi rezeki. Dia tak berdoa pada Allah. Patut kita berdoa pada Allah. Kita semaya ajak, kau tak kira lah. Benar tak? Kita minta dengan Allah. Tak payah bagi rasuah. Pasal yang bagi rezeki Allah Ta'ala, bukan manusia. Yang jadi kena bagi rasuah tu pasal apa? Kita berasa kawan tu. Jatah kuasa tenda yang bagi rezeki pada kita. Ini menyakit makhluk. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar ni juga satu daripada perkara yang sangat berat dilakukan oleh manusia. Sedangkan sabar ialah menjadi jawapan bagi ujian-ujian Allah Ta'ala pada orang yang beriman. Kalau syukur ni Allah Ta'ala uji dengan nikmat. Bila nikmat, kita nak bersyukur. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan kepayahan-kepayahan, kesusahan-kesusahan, kita kena jawab dengan sabar. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang rugi, kadang-kadang salah, kadang-kadang macam-macam lah. Maka yang ni berhajat pada kesabaran manusia. Menahan diri daripada mengeluh dan juga menerima ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita boleh sabar dan menerima hakikat takdir Allah, kita akan rasa tenang hati kita. Yang jadi keluh kesah, jadi gelisah ni pasal apa? Kita berasa tak puas hati dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sabar. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang Melayu, doa ni tidak tak jadi tradisi. Kalau berdoa pun tangan tu tak ada. Hati tak tahu ke mana, mulut baca tak faham apa benda. Tu orang panggil berdoa ke orang panggil baca doa? Kita baca doa. Yang orang lain tulis, kita tak faham sepatah haram. Tak tahu kenapa pun gitu. Bla 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 bla, habis. Siapa kita pergi majlis-majlis tahlil kadang-kadang, kita pun rasa pelik. Majlisnya majlis kesyukuran pasal menikah. Tu imam baca doa mati, saya pun tak tahu. Betul tak? Pasal tu imam pun tak tahu juga benda apa dia baca. Baca doa orang mati. Pasal apa baca orang mati? Kawan tu baru bubuh cicing. Baca doa mati dia. Pasal kita ni berdoa, wallahualam lah. Pasal tak jadi tradisi kalau kita ni berdoa. Kalau dah susah sangat, baru berdoa. Kalau sakit, yang pertama mari dalam kepala kita, makan ubat. Jumpa doktor, cari tok bomo, habis cara, tak tahu dah. Doktor kata pakcik ni stifor dah. Allah, stifor dah. Baru cari tok imam, buat semai ajak, betul tak? Esok nak buat operation dah. Baru atas mesej, tolong semai ajak sikit, tolong pakai doa. Patut masa kita mula sakit, tahu sakit tu doa dulu. Baru disusuli dengan usaha-usaha. Kita berusaha habis cara dah.
Tak tahu makhluk semua tak tolong kita, baru cari Allah Ta'ala. Pasal kita ni jenis tidak berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi fikirlah macam mana tuan-tuan semua. Ha? Pasal doa ni senjata kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kelima, membesarkan lambang-lambang Allah. Maksudnya syiar Allah Ta'ala. Apa dia syiar Allah Ta'ala? Termasuklah masjid. Ha? Pakaian-pakaian agama ni syiar. Kita masjid kalau boleh nak tutup. Benar tak? Janggut cukur bagi licin. Misal sama panjang dengan misal kucing. Misal ini bukan syiar bagi orang Islam. Janggut tu syiar. Yang janggut tak tumbuh tak boleh buat apa. Benar tak? Ni kita janggut ada cukur bagi licin. Pasal tak handsome ada janggut. Benar tak? Ha? Walah, tak ada janggut tak handsome. Benar? Kopiah buang. Ha? Dan kita memandang hina orang yang bawa imej agama. Orang pakai jubah, kita kata ketinggalan zaman. Kalau pakai jubah serban ada janggut pula, ni mesti pengganah kita kata. Macam-macam lagi. Sedangkan tu syiar. Membesarkan syiar agama ni merupakan salah satu daripada pembentuk akhlak. Bila kita pakai jubah ada janggut, pakai kopiah, kita tak gamuk nak buat maksiat. Kita pakai kopiah, pakai jubah, duduk kedai kopi, orang azan ni duk ngopi duk kacau kopi ni. Boleh kan? Betul tak? Kita rasa serba salah, betul tak? Pasal pakaian agama yang kita pakai tak layak kita buat lagu tu. Ha, yang menyebabkan kita lebih dekat pada Allah Taala. Kita pakai kopiah atas kepala, nak pergi main kok coki, ai, tengok kiri kanan dulu, betul tak? Ha, pasal kita berasa tak sedap hati. Pakaian tu sendiri menjadi pagar dah pada kita. Maka bila kita pakai macam budak-budak nak pergi main bola ni, orang azan maghrib duduk kena kopi, tak apa lagi. Duduk sembang, main dam. Nah, dia tak berasa salah pasal tidak ada syiar agama pada dia. Baik tuan-tuan semua. Dalam rukuk yang kita baca pada pagi ni pula, Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan perbincangan kita dengan menyebutkan bahawa selain daripada kita menyedari akan segala nikmat, susah payah, pergantungan, ingatan-ingatan kita semua dikembalikan pada Allah Ta'ala, satu benda yang kita kena ingat bahawa tidak ada satu pun benda yang kita makan atas dunia, nikmat yang kita boleh atas dunia ni mari daripada sumber lain melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mesti semua urusan mencari rezeki bukan sahaja dikembalikan pada Allah Ta'ala dari segi pergantungan. Peraturan-peraturannya juga mesti mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha. Kita ni kadang-kadang bagus dah. Dapat duit, alhamdulillah, dia kata. Betul tak? Macam artis tu kan. Dia naik atas pentas dapat award. Dia pegang award, dia bercakap, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Ta'ala kerana beri rezeki pada saya, bla bla. Dia baju pakai pun tidak. Betul tak? Ha? Dia duduk atas pentas, baju pun tak pakai. Nampak tiuk, nampak pusat. Ha? Tapi alhamdulillah pada Tuhan bagi rezeki. Itu menunjukkan apa dia? Lidah yang mengucapkan dalam keadaan dia menerima ni pemberian Allah, tapi dia tidak mentaati Allah dalam mengikuti peraturan-peraturan mencari rezeki. Rezeki ni bukan halal haram sebab babi haram, ayam halal dia. Itu satu benda. Kalau ayam tu memang halal, kalau beli dengan makan ayam curi, haram juga. Benar tak? Ayam tapi curi, haram. Ayam tu beli, tak curi, beli tapi tak semelih, haram juga. Benar tak? Semelih tapi masa beli hari tu pakai duit rasuah, jadi haram juga. Benar tak? Ha? Jadi bukan haram tu kerana fizikal tu semata-mata, kerana peraturan-peraturan syariat. Jadi kita kena mematuhi. Selain daripada kita tahu ni rezeki mari daripada Allah, aku kena berusaha minta dengan Allah Ta'ala dapat rezeki. Dapat rezeki, nak cari rezeki mesti ikut peraturan syariat. Nak belanjakan rezeki mesti ikut peraturan syariat. Maka Allah Ta'ala sebut, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi,
Wakhtilafil laili wan nahar. Dan juga pada perselisihan antara siang dan malam. Ni Allah Ta'ala sebut benda paling payah sekali. Benda yang langsung orang lain tak reti buat, ialah buat langit dan buat bumi. Yang ni, kerajaan Malaysia tak boleh buat langit dan bumi. Tak usah kira lah, dia ada 2/3 ke tak ada 2/3. Langit dan bumi, kerajaan Malaysia tak usah sampai, dia tak boleh buat. Kan? Kerajaan Malaysia pun tak boleh buat, kerajaan mereka pun tak boleh juga. Kan? Kerana langit dan bumi ni, memang benda ni Allah Ta'ala je boleh buat, kalau tak boleh buat. Ha? Biar jadi kita sendiri duduk atas bumi. Beratakkan langit. Udara, oksigen, cahaya, matahari, air, semua serbi ni. Benda atas bumi, atas bumi dengan langit. Yang kita manfaatkan sepenuhnya. Kita sendiri tak reti buat. Artinya benda ni, kita bergantung pada Ta'ala untuk menjalankan kehidupan-kehidupan kita. Wakhtilafil laili wan nahar, pada perselisihan di antara siang dan malam. Selisih siang dan malam ni pun, ni kerajaan tak reti buat juga ni. Tahu-tahu gelap, tahu-tahu ceroh. Sedangkan antara selisih, ceroh dan gelap tu, prosesnya, dia satu proses sangat payah. Kita nak selisih, kita selisih botol dengan gelas, tak boleh dah, betul tak? Pasal nak selisih botol dengan gelas ni, kena buat lagi gelas baru masuk botol. Allah Ta'ala buat lagu mana? Siang dan malam, dengan tidak menghilangkan siang, tiba-tiba jadi malam. Dia tengah-tengah kuliah subuh, tahu-tahu jadi siang semula. Betul tak? Tadi gelap, masa mari turun kat rumah tadi sebelum azan, tadi gelap. Turun semari subuh mana ni, habis kuliah, jadi cerah. Masa mana Tuhan tukar tu? Ni kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala yang manusia tak boleh buat. Wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas, dan juga kapal-kapal yang berlayar di tengah laut dengan membawa perkara-perkara yang bermanfaat untuk manusia. Manusia daripada zaman dulu, laut menjadi penghubung antara manusia yang duduk jauh dan dekat. Kita kalau setakat duduk keramat AU, nak pergi AU3 jalan kaki boleh lagi. Benar tak? Duduk sini rasa nak pergi AU3 ataupun nak pergi AU2 flat Colombia. Benar tak? Temenung jauh. Tapi gamuk lagi jalan kaki. Tapi kalau nak pergi siapa Kelang, orang zaman dulu naik perahu. Naik perahu. Kerana kenderaan tu melancarkan lagi pergerakan kita. Tapi hasil-hasil yang dikorek dalam bukit di Ampang zaman dulu, di Kuala Lumpur ni tempat korek biji timah zaman dulu. Biji timah yang kita korek tu menjadikan kekayaan bagi orang Melayu zaman dulu tu pasal apa? Pasal biji timah tu orang boleh bawa dengan perahu pergi ke Kuala Kelang tu, bubuh atas kapal, atas pergi ke luar negeri. Import export orang panggil hari ni. Baru ada harga. Kalau bui ke pokok kita, biji timah tu buat apa? Buat buah dam jadi boleh. Betul tak? Jadi kita jual, menjadikan hasil kekayaan. Orang lain pula, macam kita duduk sehari-hari, habis kuliah ni tak sempat habis lagi. Dia terfikir lambat betul kuliah habis. Betul tak? Pasal apa? Teringat ke roti canai. Yang kita jadi suka makan roti canai tu daripada mana? Asal-usul kita reti makan roti canai tu. Walahan negeri kita tak ada gandum. Ada tanah gandum dekat Kuala Lumpur ni. Roti canai ni buat dengan gandum ke? Buat dengan apa? Mana tak? Buat dengan gandum. Ada tanah gandum kan? Tak ada tanah gandum. Malaysia tak ada tanah gandum. Tapi orang Malaysia ni semua makan roti canai. Sebab apa? Sebab adanya kapal-kapal yang melayar membawa barang-barang bermanfaat untuk manusia. Orang putih tanah gandum kat mana? California.
Tapi Allah Ta'ala rezeki kan ni, ganda orang tanah di California ni, untuk Datuk Nazir Masjid As-Sabirin. Benar tak? Tuan takdir kan gitu. Ganda untuk masuk dalam guni, naik atas kapal, belayar mari sampai Malaysia. Tiba-tiba lori bergetuk ke dalam mamak. Mamak mari daripada India. Naik kapal juga. Benar tak? Mari tolong tebar roti canai untuk kita. Lepas mai subuh, Tuhan menjadikan dia rezeki untuk kita. Ha? Walah tak ada orang Melayu tanam. Hari ni baru orang Melayu reti buat roti canai. Benar tak? Dulu orang Melayu reti buat lempeng je. Ya? Dulu mamak belaka buat roti canai, betul tak? Mamak tu bukan orang Malaysia. Dengan mamak tu sekali naik atas kapal mari, betul tak? Ha? Bila Allah Ta'ala nak berikan rezeki pada kita. Ini saya sebut contoh roti canai lah pasal buat kita. Ha, kalau kuliah lambat sikit mata, mula melilau-melilau. Ha, pasal teringat roti canai. Ha? Bila kita makan roti canai, kita kena ingat. Ni gandum yang aku makan ni, roti canai yang aku makan ni, tak akan jadi rezeki pada aku. Kalau Allah Ta'ala tak buat lauk untuk membolehkan kapal-kapal terbelayar. Kapal memang kita buat sendiri. Kita buat kapal. Cuma bahan tuh buat kapal, Allah Ta'ala buat. Kan? Kita tak buat pokok kayu. Kita tak buat besi. Bahan tuh semua Allah Ta'ala buat. Kita proses jadi kapal laut. Kemudian kapal terbelayar. Dari satu negeri ke satu negeri, membawa rezeki-rezeki daripada Allah Ta'ala untuk ditebarkan di antara manusia yang berlainan keturunan. Yang berlainan bangsa. Berlainan bahasa. Toh negeri mana-mana mari. Hari ni kalau kita guna sehari-hari ni tengok, benda apa yang kita produce sendiri? Tak ada. Semua orang lain punya. Kita pakai kopiah. Buka kopiah tengok. Made in China. Benar tak? Tapi beli kat Mekah. Kopiah bukan beli jalan ke Brahman. Beli kat Mekah. Tapi made in China. China sendiri dia produce sendiri ke bahan-bahan nak buat kopi ni? Dia. Dia hanya menghilangkannya saja. Kilang je kat China. Yang buat berhenti pada tempat lain kadang-kadang. Benar tak? Dia import, dia buat. Dia mari jual kat kita. Dia tak jual kat kita, dia jual kat orang Mekah. Kita pula pergi ke Mekah beli, lepas tu balik kita tak beli sendiri. Orang lain beli, kita pergi ziarah dia balik umrah, dia bagi pula kopi kat kita, betul tak? Jadi kita pun. Allah Ta'ala memperjalankan rezeki-rezeki kita bergerak antara satu sama lain. Ni semua. Tu sebab ada kapal sendiri je. Hari ni lagi canggih lagi. Pasal banyak rezeki ni, kadang-kadang dia berjalan tak payah pakai kapal laut. Dia hanya berjalan dalam wave saja. Benar tak? Ha? Lalu frekuensi-frekuensi rezeki tu berjalan. Hari ni kita contohnya kita kutip derma. Kan? Orang kutip derma, ini derma orang banjir, Pulau Pinang banjir. Jadi sahabat-sahabat kita yang bergerak dalam urusan kemanusiaan ni, humanity ni, dia buat iklan. Siapa-siapa yang nak menyumbang untuk masa banjir ke apa, ha? Boleh menyumbang melalui Maybank to you. Maybank to you. Kan? Ha? Sekian-sekian, ikutlah bubuh dan buat account sekian-sekian. Orang yang tukang derma duduk mana tak tahu. Tak kenal pun siapa yang terima. Duit tu berjalan, rezeki tu berjalan melalui frekuensi saja. Kan? Tahu-tahu dia terima di Pulau Pinang. Demikian Allah Ta'ala mempergerakkan rezeki manusia ni bermacam-macam cara. Macam kapal laut ni cara manual zaman dulu. Ha? Hari ni dengan WhatsApp, dengan Telegram. Kadang-kadang rezeki tu mari dalam bentuk makanan, harta benda. Kadang-kadang rezeki mari dalam bentuk ilmu, dalam bentuk pelajaran-pelajaran. Macam-macam benda Allah Ta'ala mengembangkan pada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Dan demikian juga pada turunnya air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada langit. Lalu air hujan itu menumbuhkan dengannya bumi ini. Sedangkan sebelumnya
bumi tu mati. Kita kalau hujan ni, kita orang Melayu ni mulut uduh. Nak pula dia bakal berterbang. Ni musim-musim ni, dia kata cuaca buruk. Betul tak? Ha, keadaan cuaca tidak baik. Jadi kapal terbang delay, dia kata. Ini betul tak? Lambat, payah nak turun, payah nak naik. Hujan ni bukan cuaca buruk. Hujan ni nikmat dan rahmat daripada Allah. Yang buruk tu perangai kita. Hujan jadi bala pasal perangai kita. Hujan mendatangkan bencana kerana tangan-tangan kita merosakkan alam. Pasal apa terbalik bangunan belakang tu dulu? Highland Tower. Sebab hujan ke sebab tangan kita? Sebab tangan kita. Kita pergi korek bukit tu buat apa? Kan? Bawah bukit ni banyak lagi boleh duduk. Pergi duduk atas bukit buat apa? Dia lah duduk atas bukit. Lepas tu buat maksiat. Kan? Perangai kita huduh. Tangan kita jahat. Bila Allah Ta'ala mendatangkan hujan, kita kata cuaca buruk. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan hujan, tetap pernah duduk Selangor, Kuala Lumpur ni kan? Hujan tak mari 5 bulan, 6 bulan. Berasap Kuala Lumpur ni. Saya ingat tahun bila yang dulu. Kita pergi empangan batu. Kering air kan? Petang-petang nak pergi kuliah lalu kata, berasap semua terjalan. Terbakar. Terbakar rumput rampai tu kerana terlajak panas. Bila tak hujan. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba summa shafaqna al-ardha shaqqa fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa habba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Kenapa manusia tidak perhatikan kepada makanan yang dia makan? Allah Ta'ala tu minta kita tengok makanan. Pasal apa? Memang puak kita ni kaki makan. Ya, dia tengok ni berani gam. Ni kambing golek. Dia nampak. Yang dia tak nampak ialah kekuasaan Allah Ta'ala atas benda tu. Falyanzur. Sepatutnya manusia tu perhati. Buat kajian, teliti. Tentang apa yang dia makan. Kerana yang dia makan ni, siapa yang menumbuhkan? Anna sababna al-ma'a sabba, summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air daripada langit mencuruh-curuh. Air daripada langit, ini kajak tak lebat juga ni. Nah, air tu daripada langit mencuruh-curuh, kami yang menurunkan dia. Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian dengan air yang turun atas muka bumi itu, kami melembutkan tanah sehingga selembut-lembutnya tanah. Kita beli biji sawi. Kita deklah mocik kita rumah. Beli biji sawi RM1. Bubuh dalam plastik, letak dalam almari. 3 tahun tak naik daun. Betul tak? Bila kita letak dalam tanah, tutup, siram air. Duduk 3 hari naik daun. Naik daun. Kita letak dalam tanah, daun naik. Daun tu keras ke lembut? Pucuk dia yang baru, yang pertama naik tu. Kalau kucing lalu, selisih patah. Tidak, bukan pijuk, selisih patah dah. Kita pun, anak kita nakal, dia pergi siuk. Terbalik kot terpati. Tapi bagaimana daun yang selembut tu boleh tolak kulit bumi keluar daripada tanah? Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian kami melembutkan tanah tu selembut-lembutnya. Fa'ambatna fiha. Sehingga menumbuhkan daripada tanah yang sudah lembut disiram air itu, habban, biji-bijian yang kamu makan. Wa'inaban, buah anggur. Wa qadba, sayur-sayur.
Kalau keluar biji padi saja puak kita makan beras saja sedap tau. Tapi kalau tak ada beras, tak jadi nasi. Kita makan roti canai 4 biji, tak puas hati, tak kenyang bahasa kita. Betul tak? Ha. Lepas lawak, orang bagi makan roti jala. Kan? Ha? Pasal dia kata ada ustaz kata roti jala ni sunnah Nabi. Makan roti jala. Dia makan roti jala, dia balik temenu, tengok bini dia, dia bini tengok dia. Dia tengok bini dia, pasal apa ni bang? Rasa tak puas hati lah makan malam ni. Betul tak? Banyak dah makan roti jala, pasal tak kenyang rasa. Pasal manusia ni perangai dia ada makan ruji dia. Hak jenis makan nasi, makan nasi. Hak jenis makan gandum, makan gandum. Kan? Makan habban. Itu semua tu habban. Biji-bijian. Wa'inaban. Dah makan sedap-sedap. Kalau makan nasi saja, dia tak makan buah-buah. Tak berasa fresh kita ni. Tengok tak? Ha, nak pula kita orang keramat ni. Orang rumah besar-besar. Kereta besar-besar. Orang kampung dia makan kepala ikan kering je. Tengok tak? Ha, tapi orang bandar ni, dia nak ada buah dalam peti. Dan salah satu buah yang paling berkhasiat, yang paling maharga ni, inab. Anggur. Anggur. Kita sendiri pun duduk kalau pun duit banyak, tak makan anggur. Kan? Sebab apa? Kita makan anggur ni kan duduk hospital je. Betul tak? Ha, tak, tak masuk hospital, tak ada peluang nak makan anggur. RM18 sekilo, mahal pada musakin lagi. Kan? Ha? Standard musakin. Ha. Dia berbuah tiap-tiap musim. Dia tak ada musim. Tak kira bulan berapa ada anggur. Tapi mahal harga dia. Ha. Itu betul lagi supermarket. Betul tak? Anggur yang jual standard supermarket tu 17-18 kilo. Kita setakat makan buah dokong RM5 3 kilo. Apa barang tu tak? Yang kita duduk makan duku lasak tu tepi jalan tu kan RM5 3 kilo. Waktu orang sebut ni enab. Ha, buah. Ha, kita nak makan buah yang segar, fresh. Waqadba. Kalau makan buah saja, makan nasi, kalau tak makan sayur tak ada serak, esok dia tak keluar. Cuba tu tengok betapa baiknya dengan Allah Ta'ala dengan kita. Tergamuk kita ni kufur pada Allah Ta'ala. Boleh kita kata Allah Ta'ala buat, Allah kata sila buat. Kita kata kaji dulu boleh tak? Tak. Boleh kita fikir lagu tu. Allah Ta'ala punya baik dengan kita sampai begitu sekali. Dia tahu kalau kita makan nasi saja, walaupun berani gam, sedap bukan main lauk. Tapi kalau tak makan sayur, 8 jam duduk tandas, tak keluar-keluar. Betul tak? Jadi semelik kita. Allah Ta'ala buat saya. Wa zaitunan wa nakhla. Dan buah-buah zaitun. Dan juga nakhla ni. Kita main kurma. Buah kurma. Zaitun dan kurma ni dua benda lain. Sebab zaitun kurma ni orang tanam bukan untuk makan saja. Ni estate. Orang Madinah kan dia tanam kurma ni estate. Untuk import ekspor. Macam kita ni tanah kelapa sawit, tanah getah. Tapi zaitun nakhla Tuhan sebut ni kerana ayat ni turun di Madinah. Orang Madinah tanam benda tu. Kalau turun Malaysia ni orang tak sebutlah getah kelapa sawit. Wahada'iq. Hada'iq ni maknanya kebun-kebun estik-estik. Wahada'iq ghulba dan ladang-ladang kebun-kebun yang subur. Kita tanam-tanam, kita pun berasa kita lah. Kita terlupa. Bila kita tengok KDNK, keluaran dalam negara kasar. Mana-mana negara. Salah satu sumber yang besar, pertanian. Yang kita import-export tu jadi sumber pendapatan negara. Kekayaan bagi negara. Bukan kita makan, kita yang nasi, sayur tu makanan kita sendiri. Yang kita jual. Lepas tu daripada jual tu, kita boleh buat bangunan, boleh buat lebuh raya, boleh buat hospital, boleh buat universiti, macam-macam. Kita naik signboard, projek kerajaan. Tengok tak tu dia? Tak timbul nama Allah Ta'ala kat situ. Lepas tu kita kata, rakyat wajib bersyukur pada kerajaan. Tengok tak? Sudah mula ada tanda-tanda kesesatan dari segi akidah.
Mas sebab tu Tuhan kata fal yanzur. Patut manusia perhati benda ni, jangan makan saja. Kan? Sebab nanti ada satu masalah lagi. Wa faqihatan wa abba. Selain pada makan-makan yang tadi tu, yang berniaga, yang makan sendiri, kita ni kadang-kadang sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil lepak kawan-kawan nak makan buah-buah. Wa faqihah. Dia ada kan, Allah ada kan pula buah-buah, buah kurma, buah pau, buah rambutan, buah macam-macam lah. Betul tak? Tapi puak kita ni kalau makan membujur lalu melentang patah. Kalau ada 8 lori kita makan. Betul tak? Asal sedap kita bantai. Siapa lepas makan tu mula sakit lutut. Mula kecil manis. Mula darah tinggi. Tanya doktor apa punca semua penyakit ni? Makan lah. Betul tak? Tak ada punca lain, punca makan. Ya orang Afrika tu mati tu punca tak makan. Puak-puak kita mati punca makan. Kan? Tuhan buat pula abba rumput-rumput. Rumput ni bukan rumput yang lembu makan. Itu satu. Betul tak? Kita sendiri pun makan rumput juga. Kadang-kadang kita panggil itu apa ni, misal kucing. Kan rumput rampai itu kan. Kadang-kadang kita panggil spirulina. Ha? Stevia macam-macam lah nama, betul tak? Herba-herba tu. Ni keluarga rumput apa lalang-lalang. Tujuan apa tu orang buat? Nak suruh kita jadi macam lembu? Tak. Jadi ubat pula untuk menyembuhkan sakit-sakit kita. Allahu Rabbi, banyaknya nikmat Allah Ta'ala pada kita. Ha? Manusia tak fikir benda tu. Allah Ta'ala kata, kalau aku tak buat turun hujan, lagu mana? Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala ialah dia menghidupkan tanah yang telah mati, bumi yang telah mati. Ardul maitah, bumi yang mati. Kan negeri Malaysia ni negeri yang kita tahu ada bumi mati. Kita pergi sahabat berenang sekencang tu, bulan 3, bulan 4, bulan 5 musim panas. Kalau orang tak tanam padi, tu tengok tanah merekoh. Ardul maitah, tanah jadi mati habis. Bila Allah Ta'ala menurunkan hujan, fa'ahyayna, ha, kami menghidupkannya. Tiba-tiba tanah padi, sawah padi. Kan? Kita duduk kat kampung dulu, sawah padi kita. Bila musim panas ni merekoh, nak berjalan pun tak boleh. Kerah. Bila kena hujan, bukan saja anak rumput naik, tanah padi, padi tumbuh dihidup Allah Ta'ala. Tak tahu mari dia pun. Litoh, ikan puyu, anak keli. Tak tahu mari daripada mana. Siap boleh tahan taut lagi. Boleh mancing lagi. Nak? Belalang-belalang pun mari daripada mana? Tak tahu. Habis musim padi, belalang pula. Nak? Fa'ahyaynaha. Kami menghidupkannya. Ha. Kesan daripada hujan yang turun, kena kulit bumi. Kalau Tuhan tak buat turun hujan, gamuk-gamuk kita boleh makan dok kita ni. Pok kita makan seluk tak makan, seluk tu tak? Anak batu makan pok kita anak batu. Tak makan. Kalau Tuhan tak buat turun hujan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Daripada apa yang kami turunkan, Allah Ta'ala turunkan daripada langit, daripada air yang mencurah-curah, maka dia menghidupkan baginya bumi yang sebelumnya mati. Mati itu kita boleh hidup kan. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah Ta'ala mengembangbiakkan pula padanya daripada berbagai-bagai jenis binatang. Dabbah ni binatang-binatang besar tu. Kan? Bukan semut. Dabbah ni binatang besar yang kita boleh semelih makan. Macam-macam binatang pula. Kita dah tengok National Geographic tu kan. Menu ralik dah tengok, betul tak? Macam-macam jenis binatang ada. Tempat kita semua hanya binatang manusia. Manusia tapi perangai macam binatang. Binatang-binatang yang hidup, yang semuanya
menjadi makanan mata alakum wali an'amikum, ni keseronokan untuk manusia dan juga binatang-binatang. Binatang tu dia seronok kejap je, tangan kita ciri upuk antakat dia, dia seronok, betul tak? Lepas dia seronok, kita sembelih dia, kita pula seronok. Kita hari ni makan lembu, dulu makan daging, sekarang pandai makan sup giabok dah. Dulu orang Kuala Lumpur tak makan giabok, betul tak? Dulu orang Kuala Lumpur kalau bulan seekor korban, kepala lembu dia buang, kaki lembu dia buang. Pok saudara saya ada seorang dekat keramat Ejuruo. Musim-musim raya korban, penuh kat rumah dia kaki lembu dan kepala lembu. Dia kata orang Kuala Lumpur tak makan semua ni. Orang kampung saya kalau lembu tu, tinggal tahi lembu je dia tak makan. Jadi hari ni, orang Kuala Lumpur reti makan berlaku lah. Kaki lembu dah jadi mahal sekarang. Pasal orang reti makan. Tengok orang Minang, cara orang Minang makan lembu tu. Habis lembu tu dia makan, kulit lembu dia makan lagi. Binatang tu kita makan. Hari ni orang gila makan kambing pula. Kalau kita buat kuliah, dia tak mari. Yalah, kita boleh ceramah perdana maulid Nabi. Bawa tu kita tulis, berani gam disediakan, tak ada orang mari. Yalah, kambing golek disediakan, orang tak mari. Dia kena tulis, majlis makan kambing golek, ceramah disediakan, bawa orang mari. Pasal kita makan kuat. Tak? Tak ada makan, tak ada masalah. Tuhan nak sebut sini, hak kita makan tu dah berhati dah. Kan? Tak ada masalah makan, memang Tuhan buat suruh kita makan. Tapi kita kena berhati dan tolong kena. Siapa yang buat makanan untuk kamu dan apa tindak balas kamu pada dia? Bagaimana harus kita memberi ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duk makan saja betul sedawa nak kata alhamdulillah pun tak gamak. Betul tak? Tu tak layak bagi kita makan sebenarnya. Nasib baiklah Allah Taala ni Ar-Rahman. Dia kesian belah pada kita. Kata kesian pada kita, tak layak kita makan dekat tempat ini. Hidup pun tak layak. Wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Dan Allah Ta'ala juga pada peredaran langit dan awan, dia tunduk pada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia terapung-apung awan itu di antara langit dengan bumi. Kita sebut awan yang bergerak. Kita boleh jadi tempat kita ni pasal awan banyak, jadi kita pun tak berasa mustahak sangat awan pasal banyak. Kita tengok orang Arab, kita naik kapal terbang nak pergi ke Mekah musim-musim umrah sekarang ni, kan tak? Orang ambil flight pagi pukul 4 pagi dalam pukul 6 sampai Maskat. Bila sampai Maskat kita tengok bawah 60 ribu kaki, 100 ribu kaki, kita nampak tanah. Kan? Nampak tanah merah ke bawah. Pokok tak ada satu, padang sepadan-padang semua, pada pasir. Kita nampak tanah pasal-pasal tak ada awan. Tahun ni saya pergi ke Mekah, 50 darjah Celsius. Ni subuh ni, bangun subuh ni, subuh dah lapi rasa. Panas. Subuh 40 darjah Celsius. Kita cuba 30, tutup aircon, duduk kuliah ni. Betul tak? Kejap, 15 minit ustaz, berhenti ustaz kuliah. Betul tak? Panas. Pasal apa antara sebab Mekah, negeri Arab yang sangat panas, kan awan tak ada. Sebab tu ketika Bani Israel sesak, kita baca dah ayat yang lain, sesak 40 tahun tengah padang pasir, Allah Ta'ala mendatangkan awan, zilal, dinaungi dengan awan untuk Bani Israel sesak tu. Kesian Allah Ta'ala pada dia, sedangkan tu azab. Kita ni Allah Ta'ala buat awan. Wa tasrifir riyahi was-sahab, Allah Ta'ala menjadikan angin dan awan yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Angin, tasrih, tasrif, ar-rih, was-sahab, Allah Ta'ala menggerakkan angin dan awan. Angin dan awan ni mustahak dia kat mana? Pasal nak suruh berangin, ada kipas pada dah. Betul tak?
Kita duduk tepi pantai tengok pokok kayu. Pokok kelapa, pokok kelapa. Jak dia pergi sini. Kejak dia pergi belah sini. Kejak dia pergi belah sini. Kejak dia pergi belah sini. Joget pula pokok kelapa kita kata, betul tak? Ha? Terus diam. Kita kata kamu ni perangai macam lalang. Kejak biru, kejak oranye. Tak. Pasal apa dia duduk goyang-goyang, betul tak? Pasal apa pokok tu duduk goyang-goyang, pasal apa? Pasal angin. Dua peranan besar ni bila dia menggoyang ke pokok ni. Yang pertama, kerana angin ni, daripada pergerakan dia itulah, dia menggerakkan benih-benih debunga. Mendebungakan. Kita pun belilah durian sebiji, tas pokok, tanamlah depan rumah. Harapnya orang kata, pakcik tanam durian buat apa? Janggut dah putih boleh makan ke? Dia kata, dapat makan anak cucu tak apa dah. Tentang tak? Dia pun tanamlah pokok durian depan rumah. Tanam. Tak tumbuh-tumbuh, tak berbuah-buah lama. Pokok dah besar dah. Kita celaka betul. Kita kata tak berbuah pokok. Betul tak? Tak berbuah. Rupa-rupa kita beli pokok jantan. Betul tak? Pokok jantan. Ada pokok jantan. Dia tak berbuah. Ha? Kita bengang, dia tak berbuah. Kita tebang. Walhal pokok jantan tak ada fungsi dia. Kan? Cuma jantan pokok dia tak berjalan macam jantan orang. Tak? Kalau orang, kalau dia jantan, dia berayak. Cari yang betina. Pokok tak? Disenyawakan melalui angin. Itu tanah durian banyak-banyak. Pokok durian tu jauh-jauh, tak boleh dekat. Nanti berselisih dahan. Tapi berbuah. Kenapa? Kerana ada angin. Kita kena makan buah, dah tahu pokok durian apa ni, durian musaking tu mahal. Celaka betul mahal musaking tahun ni, kita kata betul tak? Kita tu je tahu. Kita tahu nak makan sedap je. Kita tak tahu bagaimana pokok-pokok tu mengeluarkan bunga dan buah. Kerana jasa Allah Ta'ala menggerakkan angin. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Itu iman kita baca ayat tadi kan? Ha? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan daripada mu'sirat. Mu'sirat ni makna perahan. Peruh. Perahan awan. Sajaja air yang mencurah-curah. Kami turunkan daripada perahan awan. Lagu mana awan tu diperuh? Melalui pergerakan angin. Awan yang Tuhan sebut sini kan. Watasrifir riyah wassahabil musakhar bainas samai wal ardh. Awan ni diperuh. Mula-mula awan. Awan putih je. Dia panah. Air laut naik. Ni cikgu ajar kat sekolah. Ni yang panggil apa? Pemejal wapan ke apa. Dan proses kitaran angin. Kitaran air tu kan. Air laut naik ke langit. Duduk dalam awan. Bertakung. Dengan pergerakan angin itulah. Musakharat. Apa ni? Wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat ni awan yang diperuh. Angin mai kok ni, mai kok ni, mai kok ni. Lama-lama dia bertumpu setepak. Jadi gelap. Dia menurunkan air. Ni pergerakan angin dan awan. Dari segi dia ada tutup menjadi bayang. Yang mengurangkan rasa panas. Satu hal. Kan? Menakungkan air dalam proses pemejal awan. Kalau tak berlaku awan tu kan tak ada air. Air yang kita jemur ke air tu nak pergi ke mana air tu? Hari ni kita pakai dobi. Bubuh buat balik kering. Betul tak? Dulu mak kita jemur tengah panas. Akan datang tak tahulah dobi takut bubuh tu keluar terlipat siap. Betul tak? Tapi sekat dulu kita tak nak jemur ke air. Kalau tak ada cahaya matahari, tak kering baju. Air yang diperuh oleh matahari itu naik ke atas pergi ke mana dia? Ha, ni semua ni. Kemudahan-kemudahan hidup
bagi manusia. Nanti air itu turun menyiramkan lagi pokok-pokok, beri binatang-binatang minum. Kita sendiri guna dari hidup kita sepenuhnya air. Siapa Tuhan tanya kita kalau samsi sangat? Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tanya ke oleh Muhammad, ara'aitum, apa pendapat tuan-tuan semua? Oh kamak, in asbaha ma'ukum ghawra, katalah satu pagi tuan-tuan bangun semua air kering. Buka pai tak ada air, pergi telaga tak ada air, tali air pun tak ada air, sungai pun tak ada air, semua kering. Ha, semua kering. Masa tu faman ya'tikum bima'in ma'in. Tuan-tuan rasa siapa yang boleh menyediakan air yang mengalir untuk tuan-tuan? Kita baca kat oh syabas kot syabas. Benar tak? Ha? Toke syabas pun garuk kepala tak tahu macam mana. Ha? Kita terfikir pun ni kajak Malaysia boleh buat ni. Biasa kajak Malaysia lebih pada air boleh buat lagi, betul tak? Ha. Betul. Kita akan jawab satu soalan walaupun Tuhan tak bagi tahu jawapan dia, kita akan jawab sama jawab Allah. Kita bergantung pada air dalam hidup kita. Dia tak sebut air hujan turun tumbuh-tumbuhan, binatang boleh hidup, ha? Lagi pergerakan angin awan dalam menaikkan turunkan air semua sehingga berlaku pendebungaan macam-macamlah. Oh ni patut kena panggil cikgu sains syarah kat depan ni baru jadi. Betul tak? Ha, sebab tu kita kadang-kadang ni pasal baca Quran tapi cikgu sains tak diberi peluang, tak beri tauliah untuk mengajar. Ha, bagi tauliah kat cikgu sains, kat doktor duduk kat depan ni. Ada ayat-ayat macam ni baru dia sedak syarah. Ni bidang ilmu dia. Betul tak? Ni tak kita tambah lagi dari segi teknologi nuklear, segi nano teknologi. Yang mungkin sebahagiannya menjadi syarah kepada ayat-ayat seperti ini. Menjelaskan pada kita kekuasaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala dan bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan hidup manusia dengan bermacam-macam nikmat yang Tuhan buat ni. Siapa tak terfikir kita nikmat yang sangat banyak ha, ni baru kita sebut ni hak nikmat kat luar, hak nikmat dalam tubuh kita, tak kita tak bincang lagi. Entah tak? Hak kat luar ya, kita berasa tak ada tujuan apa, Tuhan buat apa tahu? Kita berasa, entah tak? Kita pun tengok anak gagak. Gagak ni buat apa? Nyebuk je. Habis tai atas kereta, kita kata betul tak? Ha, kita panggil bandar kan tembok. Kan? Ha, tembok. Sebab tak tahu buat apa. Lepas tengok ulat. Ulat ni buat apa? Lepas tengok pijak. Pijak ni buat apa? Nyebuk je. Sedangkan semua tu Allah Ta'ala buat, ada tujuan dan sebab dia untuk menyempurnakan kehidupan kita. Ni semua ni rezeki yang mari daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut semua ni sebab lepas ni Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita tentang peraturan-peraturan mencari rezeki. Bila Allah Ta'ala sebut semua rezeki, nikmat, kesenangan ni mari daripada Allah, boleh pergi mamuh gitu senang-senang ke? Benar tak? Ha? Boleh pakai bantai gitu, pakai hentam je ke? Benar tak? Kalau memang rezeki ni pok kita buat, kok kita lah nak buat macam mana pun. Kan? Ini bukan bapak kita buat. Ni Allah Ta'ala punya. Maka mencari rezeki, menguruskan rezeki, membelanjakan rezeki, mesti mengikuti peraturan syariat. Ha? Itulah tuan-tuan semua. Saya sebut ayat pada pagi ini. Rukuk yang ke-20 ni menjelaskan perkara yang demikian itu. InsyaAllah kuliah akan datang ni, kita akan masuk pada rukuk yang berikutnya secara khusus berkait dengan peraturan-peraturan mencari rezeki. Hak halal macam mana, hak haram macam mana, yang mana boleh makan, yang mana tak boleh makan, Allah Ta'ala akan jelaskan pada kita dalam ayat yang berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.